Warga Kelinci dan Buku Raksasa Berjendela, seri Keluarga Kelinci. Lihat, ini adalah keluarga kelinci. Wah, ramai sekali di rumah ini. Ini adalah Bella. Bella suka dengan baju. Dia akan ganti baju. Baju apakah yang akan dia pilih ya? Tada! Dia memilih baju sweater dan juga jaket, kaos kaki, dan topi. Cantik sekali. Wih, ini Jasmine. Jasmine suka sekali dengan topi. Lihat, dia memakai topi. Cantik. Wah, ini si Rocky. Rocky sedang mandi di kamar mandi. Syok, busanya banyak sekali. Setelah mandi, dia juga gosok gigi. Lihat, di sini ada 7 bebek yang digunakan Rocky untuk mandi. Lihat, ada sikat gigi juga dan pasta gigi. Wow, gesek. Ah, yuk kita lihat ke sini. Ini ada Deva dan Devu. Deva sedang apa ya? Hei, kamu mengintip sesuatu. Wah, ternyata di bawah karpet ada 3 pensil warna. Ada warna kuning, merah, dan juga hijau. Nah, sedangkan dia sedang apa ya? Apakah dia sedang baca buku? Ternyata setelah baca buku ada yang menelpon. Kring-kring. Nah, di ruang komputer ada ayah. Ayah sedang bekerja. Ada tanda jantung. Besar sekali. Apa sih yang diketik ayah? Ternyata ayah sedang mengeprint 8 hati merah. Lihat, ini adik Jimmy. Adik Jimmy sedang pakai baju merah dan dia membawa boneka kelinci juga. Dia turun dari anak tangga. Dia malah naik lagi. Apa ya yang dia lupain? Nah, ini tempat bermainnya Windy. Windy, kamu sedang main apa? Coba kita lihat. Tada! Wah, Windy sedang main dengan 9 kelinci mainannya. Seru sekali. Nah, kalau ini adalah dapur. Wah, lengkap sekali dapurnya. Ada mesin pencuci piring. Ada rak untuk menyimpan barang-barang. Ada lap juga. Ada oven. Ada pemanggangan roti. Blender, wajan. Dan apa yang ada di sini? Wah, tempat untuk bumbu-bumbu. Lemari esnya siapa ya? Wah, ada 6 tomat merah, ada 4 wortel, ada 3 pisang, dan banyak lagi makanan. Aku jadi lapar. Nah, sekarang waktunya kita pulang. Bye-bye semuanya, kita pulang dulu. Tada! Sebelum pulang, kita diberikan 10 balon cerah ceria. Terima kasih ya, keluarga kelinci. Bye-bye. Begitulah cerita keluarga kelinci. Bye-bye.